macam tuan-tuan nampak tadi, yang ini di sebelah kanan saya ni, yang tengah petik gitar ni, daripada kumpulan Gravity, Abang Top Boy pun duduk bersama dengan saya pada hari ini. Dan di sebelah kanan saya ni, siapa biasa dengar lagu Andai Dapat Aku Undur Masa, daripada kumpulan ASL juga duduk bersama dengan saya. Dan juga di belakang sana, saudara Boy yang biasa dengar lagu Rindu Serintu-Rindu dia, daripada kumpulan pun juga duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Cinematographer Studio. Ya, kali ini saya bersama dengan geng Kaki Letup Otai SS. Yes, kita bergeda-geda menuju ke Mr. Ijan's Burger di Senawang. Ada apa sana? Dia orang buat amal punya event. Event amal lah. Event amal, dan pastinya saya nak ke sana untuk berjumpa dan melihat sendiri motosikal custom Cik Omar Jumiran Eastern Bobber yang telah memenangi nombor 2 di AMD World Championship of Custom Bike Building. Macam berjambung-jam lah, jom kita gerak di arena sembanjak, tengok apa dia. Macam biasa curry puff. Okey, dah makan curry puff, jom kita gerak, let's go. Akhirnya kita dah sampai, kita sudah sampai di Bandaran Raya Senawang menuju ke lokasi kita. Ya, jadi inilah pemandangan dia di sekitar Bandaran Raya Senawang. Right, kita pun dah sampai. Yes, di tapak event amal Mr. Ijan's Burger. Sebelum kita mengunyah dan mengisi perut hari ini, kat Brother Ijan dengan Kak Farah belanja kita payung habis semuanya. Haha, makan je sampai labam orang kata kan, mengah. Alright, ni ada susunan-susunan motor dan juga kereta BMW. Ni peminat-peminat motorsport yang dah hadir lah. Ni semua custom-custom bobber. Apa yang ada? Ni ahli. Ini geng wari. Okay, ni dia Eastern Bobber. Aha, kepunyaan Cik Omar Jumiran. Wow, gempak beb. Rugi tak tengok beb. First time ni tengok depan mata. Ya ampun cantik ni. Wow, kemas seni yang tersendiri. Ya, seni betul-betul ni. Custom juga. Motor besi ni. Ini dia piala-piala. Ini dia bukan tukang masak ni, Mr. Ijan Burger. Alright, abang kita tengah melayan buat burger. Kak Farah. Alright, abang rumah kita tengah sibuk dengan peminat menandatangin ni poster dia. Okey, apa lagi? Kita makan dulu. Alright, let's go. Okey, terima kasih kepada penganjur kita Mr. Ijan dan Kak Farah yang belanja kita makan hari ini. Alhamdulillah terbaik, kenyang, semua dah tersandar dah tu. Dan kami akan bergerak pulang ke Kuala Lumpur dengan jentera-jentera SS kami semua. Okey, terima kasih banyak penganjur semua, dan terima kasih banyak juga kepada geng Kaki Letup SS Otai. Jadi kita menuju ke Kuala Lumpur. Alhamdulillah segalanya berjalan lancar, dan insyaAllah jika ada jodoh dan ada kelapangan, kita kembali lagi ke Senawang Mr. Ijan's Burger. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya. Bye bye.